Tak terasa Ramadan pun berakhir. Persiapkan Lebaran sampai malam, video keluarga Lito kembali hadir mereview Hotel Garuda Pagar Alam. Assalamualaikum. Kali ini keluarga Lito hadir lagi dan akan mereview Hotel Garuda Pagar Alam. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kami makin semangat dalam menyajikan video-video terbaru selanjutnya. Hotel Garuda Pagar Alam beralamat di Jalan Kapten Sanaf nomor 54 Beringin Jaya, Kota Pagar Alam. Hotel ini merupakan salah satu hotel dari sekian banyaknya hotel yang berada di Kota Pagar Alam. Letaknya yang strategis, yaitu persis berseberangan dengan Lapangan Merdeka atau alun-alun Kota Pagar Alam. Rate hotel ini berkisar antara 200 ribuan hingga 400 ribuan untuk kelas yang paling tinggi. Hotel Garuda Pagar Alam ini memiliki tagline hotel bersih, nyaman, dan harga terjangkau. Tagline itu tidak salah karena hotel ini memang bersih, nyaman, dan harga terjangkau. Harga ini sudah termasuk sarapan pagi untuk 2 orang serta beberapa fasilitas lainnya yang tersedia di kamar. Beberapa kamar tersedia AC, walaupun sebenarnya tidak terlalu terpakai mengingat Kota Pagar Alam yang cukup dingin. Untuk wisatawan yang ingin mengeksplor Kota Pagar Alam, hotel ini bisa dijadikan salah satu alternatif pilihan mengingat letaknya hanya berjarak kurang lebih 4 km dari Gunung Dempo serta beberapa objek wisata lainnya yang berada tidak jauh dari kawasan Gunung Dempo. Inilah review mengenai Hotel Garuda Pagar Alam. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan klik lonceng agar dapat notifikasi pemberitahuan video-video terbaru selanjutnya. Makan ketupat dengan sambal teri, lanjutkan berbenah, ikut takbiran. Keluarga Lito pamit undur diri. Yuk semangat sambut Lebaran. Assalamualaikum.